Halo Magic Mania semua, sekarang kita akan berkunjung ke salah satu penyanyi cilik. Dia penyanyi juga, artis juga, main film juga, nge-YouTube juga. Banyak deh pokoknya deh, dia multi talent banget. Namanya adalah Clarice Cutie. Nah, sekarang kita langsung masuk ya. Kita lihat. Halo. Halo. Waduh. Hai. Ini ada Om Andrew. Om Andrew, panggilnya Om ya. Oke, ini ada Clarice Cutie. Clarice Cutie di sini. Ye, yeah. Clarice Cutie sama dedinya ya. Oke, okay. Panggilnya dedi atau papi atau apa? Anything lah. Asal jangan ngomong aja. Asal jangan ngomong. Oke. Nah, ini sekarang kita lagi ada di apartemennya. Iya. Salah satu apartemennya. Nah, aku ngomong-ngomong, aku udah bawain kamu oleh-oleh nih. Apa aku tuh? Bawain kamu oleh-oleh makanan yang sedep. Bentar ya. Bakmi. Kita lihat nih. Nih, Clarice, aku udah bawain kamu spesial. Aku paling suka. Bakpao. Bakpao lim tiam ki. Rasa kacang, daging panggang. Enggak, yang ini rasa kacang hijau. Oh, nanti aku mau roti. Roti? Ini roti. Bakpao kan roti. Maksudnya roti tawar atau roti. Bukan yang kamu favorit, Bapak. Kan sering kita makan. Sih, tapi lagi ngapain. Nah, terus kepengennya apa? Bawanya ini. Kamu orang udah dibawain banyak rese. Ya udah, kamu punya terima aja. Roti tawar, roti coklat suka? Iya, suka. Roti coklat? Ya. Oke, roti. Pokoknya roti deh ya. Ya udah, aku rubah Bapak ini jadi roti. Satu, dua. Ha! Woi! Iya, nih makan. Thank you. Makan dulu deh. Oke. Okay. Pesan satu lagi, Bro. Wah, ini cuma satu nih. Oh iya, satu lagi ya. Ya udah, kita belah aja langsung jadi dua. Wey! Satu buat mukapnya, satu buat Clarice-nya. Biasa ini kayak gini nih, orang bisa bangkrut semua, cuma satu bisa jadi dua, jadi tiga, jadi empat. Enggak ada yang jualan kalau kayak dia semua nih. Bahaya. Guys, di video ini aku berkunjung ke apartemennya Clarice. Nah, mau ngapain sih kita? Kita tuh mau ya kenalan-kenalan dikit, terus sambil mau main sulap. Aku juga akan ngajarin ke Clarice gimana cara main sulap. Trik yang sederhana dan kalian juga bisa lakukan. Oke, kita simak terus. Nah, sekarang kita mau ngobrol dikit nih sama Clarice, sama dedinya Clarice juga boleh. Oke, Clarice siapa sih? Clarice, boleh kenalan siapa? Dulu. Clarice kebetulan adalah basicnya adalah seorang penyanyi. Ya, belakangan dia juga aktif jadi bintang film, ya kan? Wow. Juga jadi pembawa acara ya. Lumayan ada 4 punya film. Empat film, ada program sendiri di Trans namanya Kuala, dia jadi hostnya, model iklan juga. Ya sekarang brand ambassador Kodomo shampoo juga lagi ya. Selebgram juga, YouTuber juga ya. Kayaknya Blah. Semua pesulap juga lagi belajar. Lagi belajar sama Master Ivan kan. Oh my god, yo, semua bidang kamu sikat kayaknya nih ya. Yes. Oke, okay, semua kayak pada pengembangan bakat harus seoptimal mungkin. Berarti multi talent ya. Multi talent. Oke. Okay. Tapi lebih larinya kemana sih? Nyanyi kah? Nyanyi. Artis kah? Nyanyi sama actress. Yes. Sekarang lagi dikembangin ya. Kenapa nyanyi? Ternyata karena bokapnya atau dedinya adalah seorang produser music dan yeah. juga vocal director. Vocal yes. director juga. Oke, okay, sekarang kita mau belajar-belajar sedikit main sulap bersama Clarice. Clarice sini. Aku mau nunjukin satu trik. Ini trik baruku. Itu mah Om udah ajar. Ntar dulu, lihat dulu yang ini. Kamu pasti belum tahu nih ya. Om kasih lihat ya. Ini kantong kosong, ya kan? Kosong kan? Oke, kosong. Kalau udah simsalabim muncul kain warna putih. Udah tahu? Belum. Nah, aku juga mau ngajarin kalian nih guys, gimana caranya munculin kain dari kantong. Caranya kainnya diuwel-uwel-uwel, diremes-remes, jangan sampai kelihatan. Oke. Terus kita pura-pura tunjukkan sini, kita tusuk dari bawah, hati-hati ya, kainnya jangan sampai kelihatan. Tusuk seolah-olah kosong, hati-hati kainnya jangan sampai kelihatan nih, ya. Terus kita tusuk lagi dari atas, tinggalin deh kainnya di dalam. Kalau sudah, pura-pura simsalabim, abrakadabra, keluarin kainnya. Tadi warna putih ini warna merah. Emang tadi putih? Putih semua deh. Bukannya merah? Gak ada ini. Putih. Gak ada. Tadi putih.
Emang tadi putih? Putih. Ya pokoknya caranya gitu, di walu-walu-walu, diremes, remes, remes, remes. Oh, tapi itu kan merah. Pura-pura tunjukin kosong, padahal masih ada di tangan, terus pura-pura masukin ke dalam. Terus kalau udah, keluarin deh kainnya. Loh. Kok jadi banyak? Loh. Loh. Putih mana? Merah mana? Lah 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 banyak banget om, mana tadi? Tarang, gak tau kemana. Yaudah gak usah dipikirin, ini trik baruku. Yeay. Oke, Magic Mania semua, thank you sudah lihat video ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe this channel. Clarice juga punya channel YouTube. Apa channelnya? Clarice Cutie ini, nanti aku taruh di sini biar pada subscribe. Sekarang aku mau main satu trik lagi sebelum kita selesai ya. Jadi aku tunjukin tangan kosong, aku mau nangkap di udara ada uang. Wow. Wah, thank you. Lah, aku mau beli sesuatu. Clarice jangan diambil itu duit beneran.